Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Belajar ya, siap? Siap. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kemana enggak nanya kok beneran duanya di mana? Kok beneran dua? Dua maju jaya. Hari ini kita mau belajar tentang surat Al-Falaq. Surat apa? Al-Falaq. Belajar surat Al-Falaq hitungan ketiga dimulai dari tahun. Satu, dua, tiga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Selama 6 bulan karena gangguan darah.
Kondisi Rasulullah selama 6 bulan itu sangatlah parah. Ya. Ketika sedang sembuh, Rasulullah itu sampai seperti nggak tahan, kepalanya itu seperti kepala pecah, serut. Ya, bahkan Rasulullah itu sempat utang sama rumahnya sendiri. Dia masuk ke rumah orang, pikirannya itu rumahnya sendiri. Selama 6 bulan itu, Rasulullah itu sebenarnya sudah berobat kemana-mana. Ke tabib, ke dokter, makan obat ini, makan obat itu sudah diusahakan. Karena kalau orang itu sedang menderita sakit, maka tugas dia adalah mencari obatnya. Dan itu juga dilakukan oleh Rasulullah, dibantu oleh teman-temannya, oleh istrinya, oleh saudaranya, tapi belum kunjung sembuh juga. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, minta dikasih petunjuk. Akhirnya Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, malaikat siapa? Malaikat Jibril, untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril turun dari langit menemui Nabi Muhammad, menyampaikan sesuatu. Ya Muhammad, kamu diperintahkan untuk membersihkan sumur tua. Jadi Rasulullah itu ternyata dulunya kena sihir, dan sihirnya itu sama sumurnya itu disembunyikan di dalam sumur yang sangat dalam, dan sumur itu sumur tua, airnya tinggal sedikit dan airnya itu sangat busuk. Di dalam sumur itu ada batu besar, di bawahnya sana ada batu besar, dan sihirnya itu disembunyikan di bawah batu itu. Nah, Nabi Muhammad memberikan tanda kepada Nabi Muhammad untuk membersihkan sumur itu. Akhirnya Nabi Muhammad menyuruh beberapa orang untuk turun ke bawah. Nah, akhirnya di bawah batu itu ditemukan di situ ada seperti bungkusan. Setelah dibuka, bungkusannya itu isinya itu rambut Rasulullah. Rambut Rasulullah yang rontok. Kok bisa orang tukang sihirnya mendapatkan rambut Rasulullah? Ternyata yang mengambil bekas-bekas rambut Rasulullah itu adalah pembantunya Rasulullah. Dia dulu seorang kafir yang sudah masuk Islam, tapi dia dipaksa oleh sesepuhnya yang masih kafir untuk mengambilkan itu. Jadi dari bekas sihirnya itu ada sisa rambut yang diambil, dikasihkan ke tukang sihir itu, dan itu di kasih mantra-mantra, dan akhirnya itu mantranya kena sama Rasulullah. Setelah si apa itu bungkusan itu atau diambil, nah akhirnya itu dihancurkan. Cara menghancurkannya itu dengan salah satunya membaca surat Al-Falaq 3 kali, baca surat An-Nas 3 kali, ditambahi ayat Qur'an. Maka insya Allah sihir itu akan hilang. Dan seketika itu Nabi Muhammad sembuh. Ya. Jadi kalau orang sakit karena kena sihir, itu tidak bisa disembuhkan di rumah sakit. Rumah sakit yang paling mahal pun tidak bisa menyembuhkan. Ya. Dokter yang paling canggih pun tidak bisa menyembuhkan. Alat yang paling canggih yang didatangkan dari luar negeri pun tidak bisa menyembuhkan. Kalau sakit itu disebabkan oleh si nah, itulah gunanya. Kenapa Gusti pengen kalian itu hafal surat Al-Falaq? Salah satunya itu untuk menjaga kalian dari gangguan-gangguan.